Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MI Alif Bina Putri Surakarta. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mengawali pembelajaran ke selanjutnya, kalian boleh presensi dahulu dengan cara like video ini, komen nama kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe di channelnya Pak Rizky ya. Dan untuk materi kali ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu gerak non lokomotor. Apa itu gerak non lokomotor? Gerak non lokomotor adalah gerak yang ditandainya dengan tidak berpindah tempat. Ya, untuk selanjutnya yuk lihat video berikut ini. Gerak non lokomotor adalah gerak tubuh yang tidak berpindah tempat. Yang pertama, membungkuk ke kanan dan ke kiri seperti dalam video ini. Lakukanlah sebanyak 8 kali. Yang kedua, meliuk ke kanan dan meliuk ke kiri. Sama, lakukanlah sebanyak 8 kali. Dan yang ketiga, memutar ke kanan dan ke kiri. Memutar pinggang ke kanan dan ke kiri seperti dalam video ini. Lakukanlah sebanyak 8 kali. Untuk pendinginan, membungkuk dan mengayun lengan seperti ini, dihitung 1 sampai 10. Kemudian ayunkan tungkai kita ke depan, dihitung 1 sampai 10. Pak Rizky cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Untuk gerak non lokomotor kemarin sudah ada di bagian kepala, kemudian ada di bagian bahu, kemudian pundak, dan yang ini adalah dari bagian pinggang. Nah, kalau masih bingung kalian boleh bertanya, ditulis di kolom komentar atau bertanya langsung melalui WhatsApp ke Pak Rizky. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.